Saban tahun kerugian puluhan ribu ringgit gara-gara hasil tanaman kelapa sawit dan lembu ternakan dicuri. Bagi mengatasi masalah itu, peneroka gugusan Felda Kertih akhirnya sepakat untuk memasang 30 unit kamera lita tertutup CCTV di beberapa lokasi yang telah dikenalpasti. Peneroka di kawasan berkenaan yakin dengan pemasangan CCTV itu, kes kecurian dapat dikurangkan selain dapat mengenalpasti individu yang melakukan jenayah terbabit. Ikuti laporannya dalam segmen Turun Padang. Ketua Zon Felda Gugusan Kertih, Amin Naim Mahusin berkata, kerja pemasangan CCTV itu dijangka dilakukan pada awal bulan depan di 6 kawasan bermula dari Felda Kertih 1 hingga Felda Kertih 6. Katanya kos pemasangan CCTV itu menelan belanja sebanyak RM30,000 dengan memberi manfaat kepada lebih 2,000 peneroka. Tambahnya setiap kawasan akan menerima 5 unit CCTV dan pemasangan akan menumpukan lokasi panas yang sering berlaku kes kecurian hasil tanaman dan haiwan ternakan. Pemasangan ni kita tumpu pada kawasan-kawasan yang kita rasakan jalan masuk dan keluar yang biasa dilalui oleh si pelaku dan simpang-simpang yang mana kita rasakan akan dilalui oleh pencuri-pencuri BTS ataupun lori-lori haram. Dan buat masa kini kita masih dalam proses mencari kawasan-kawasan dan mengenal pasti kawasan yang akan dipasang CCTV. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan skim rondaan sukarela SRS pencegahan jenayah di Felda Kertih 5 semalam. Katanya lagi kesemua CCTV yang dipasang akan dipantau terus oleh pengurus di setiap kawasan menerusi telefon bimbit. Sebarang aktiviti yang mencurigakan juga akan dilaporkan terus kepada pihak polis. Selain pemasangan CCTV, peneroka turut mengambil langkah melakukan rondaan cegah jenayah bagi mengesan kemasukan lori haram yang didakwa sering mengangkut hasil tanaman sawit milik peneroka. Penguatkuasaan tempoh kemasukan ke dalam ladang turut dihadkan apabila peneroka hanya boleh berada di ladang selama kira-kira 12 jam sahaja sebelum laluan utama ditutup.